Tahukah Anda bahwa sesungguhnya petani kita di Indonesia masih sangat banyak? Hingga 2018, 30% jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian perkebunan. Tapi masalah yang akan muncul, yaitu jumlah petani semakin turun setiap tahunnya dalam satu dekade terakhir ini. Mengapa begitu? Mari kita bedah. Petani punya lahan? Cek. Punya skill petani? Cek. Terus apa yang kurang? Mereka tidak punya modal. Mengapa begitu? Investasi di sektor pertanian memiliki risiko yang lebih besar ketimbang di perindustrian. Jika perindustrian gagal, maka masih ada yang bisa dijual hasil barang gagal dan gitu. Berbeda dengan panen pertanian, kalau gagal, gak bakal ada yang bersisa. Begitu juga hal ini dikonfirmasi kembali oleh hasil kunjungan saya saat ke rumah kakek ini di desa yang kebetulan mengelola lahan pertanian di Jawa Timur. Oke, balik lagi, anggap saya sebagai investor, saya punya duit tapi gak tahu mau diinvestasikan kemana. Oleh karena itu, saya butuh platform untuk menghubungkan kedua belah pihak, tapi bukan itu sop yang kami coba fokuskan. Karena itu udah ada yang buat, misalkan ini dan ini. Yang bakal kita fokuskan adalah bagaimana investor yakin menginvestasikan uangnya di proyek si petani ini. Selama ini hasil proyek hanya dipantau oleh orang yang dianggap kredibel. Tapi mengapa ini berhenti di situ jika kita bisa sajikan data langsung yang terjadi di lapangan? Jadi dengan memadukan pertama modul sensor, kedua irigasi, pipanisasi, dan ketiga serta pengaplikasian Internet of Things, kami memberi solusi bernama Sistem Kontrol Pembasahan Lahan atau SOMA.